Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syarul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Hadiah paling bermakna sepanjang Hari Kebangsaan Malaysia. Itulah apa yang boleh digambarkan ke atas kejayaan bersejarah yang dilakar bergu lelaki utama negara Aaron Chia dan Suhu Yit selepas muncul juara pada Kejohanan Badminton Dunia 2022 di Tokyo, Jepun siang tadi. Lebih bermakna, kejayaan itu turut menyaksikan Aaron dan Wu Yit muncul pemain pertama Malaysia bergelar juara dunia sekaligus menamatkan penantian 45 tahun sejak kejohanan ini diperkenalkan pada tahun 1977. Pada aksi final di Tokyo Metropolitan Gymnasium itu, Aaron Wu Yit menampilkan permainan menakjubkan untuk menoktahkan kemenangan 21-19, 21-14 dalam tempoh 40 minit ke atas bekas juara dunia tiga kali dari Indonesia, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan. Turun dengan misi menutup mulut para pengkritiknya, beregu negara itu pada mulanya dipaksa bekerja keras pada awal set pertama selepas beberapa kali ketinggalan kepada lawan. Namun Aaron Wu Yit mempamer keazaman yang tinggi dengan mengejar mata demi mata sebelum menutup set tersebut dengan kemenangan 21-19. Set kedua menyaksikan Aaron 25 tahun dan Wu Yit 24 tahun mengekalkan momentum sama sehingga membuatkan Ahsan Hendrawan kepenatan sekaligus akur dengan keputusan 21-14. Kejayaan itu menyaksikan Aaron Wu Yit melakar sejarah menjadi pemain Malaysia pertama meraih gelaran dunia. Ia juga penampilan keempat mereka dengan pencapaian terbaik sebelum ini layak ke suku akhir pada edisi 2018 di China. Sebelum ini, Malaysia gagal dalam 9 percubaan di final dengan 5 daripadanya muncul naib juara acara persoalan lelaki dan 4 lagi beregu lelaki.